tahun 2021 itu disebut sebagai analisis materi ajar berbasis masalah. Monggo Prof. Hafid. Terima kasih Pak Suyut, senior saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahi walhamdulillah wa syukurulillahi ala ni'amillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Suyut, senior saya yang saya hormati, ibu bapak semua, koordinator PPG 14 LPTK yang memperoleh amanah di tahun 2021, ibu bapak perwakilan dosen, ibu bapak perwakilan guru pamong, ibu bapak admin IT yang saya hormati, Mas Alfat, Mas Vica, teman-teman panitia penyelenggara yang saya hormati. Tadi sudah diantarkan oleh Pak Suyut pengantarnya, bahwa izinkan, mohon izin kami berbagi informasi tentang desain pembelajaran PPG dalam jabatan tahun 2021. Diawali mata kuliah yang pertama adalah pendalaman materi yang menjadi tugas kami berdua, atau aktivitasnya biar agak keren strippingnya begitu, direvisi menjadi analisis materi ajar berbasis masalah. Semoga sharing informasi ini nanti bermanfaat ketika ibu bapak nanti tugas yang terdekat di depan mata adalah sharing juga kepada teman-teman dosen dan guru pamong di perguruan tinggi ibu bapak masing-masing. Juga nanti pada saat pelaksanaannya, angkatan 1 itu mulai 12 April ya Pak Suyut ya, itu betul-betul sudah diimplementasikan. Baik, saya mohon izin berdiri Pak Suyut ya, dan sewu. Oh iya, sebelum saya melanjutkan biar enggak lupa amanahnya, saya diamanai, tapi ini pribadi, ini titip salam untuk teman dari Siliwangi, tetapi saya enggak tahu IKIP Siliwangi atau Universitas Siliwangi. Prof. Marwan? Universitas Siliwangi? Lagi di luar, saya enggak ngabsen dulu, kebetulan saja. Dapat salam dari pimpinan kami, Pak Dr. Kardoyo, titip salam untuk peserta yang ada di Hotel Star. Karena saya izin juga diundang beliau, nggak bisa karena kegiatan luring di sini. Baik ibu bapak yang saya hormati, ini outline materinya ada 7, kita tuntaskan. Yang berwarna beda ini nanti bagiannya Pak Suyut. Ya, jadi kita sampaikan, walaupun sudah disampaikan oleh Bu Elvira ini ya, tahapan penyelenggaraan PPG dalam jabatan 2021, lalu tahapan yang khusus pendalaman materi ya. Lalu aktivitasnya, kebutuhan dosennya, lembar kerjanya, tagihannya, penilaiannya. Ibu bapak yang saya hormati, ini tahapan utuh PPG dalam jabatan 2021. Di Solo dulu kita pernah bertemu, ada gambar seperti ini, tapi lebih ruwet. Ini kita sederhanakan. Yang kotak-kotak yang ada warna backgroundnya ini, dulu di Solo kegiatan seperti ini juga, itu ada 7 tahap. Yang sekarang tinggal 3 tahap. Ya. Jadi pendalaman materi 5 SKS, pengembangan perangkat pembelajaran 3 SKS, PPL di sekolah asal 4 SKS, totalnya 12 SKS, ini desainnya. Hanya saja sebelum masuk ke sini ada aktivitas belajar mandiri. Kita tuntaskan di sini sampai makan siang, sampai aktivitas kita berganti makan siang. Ya. Ibu bapak yang saya hormati, tahapan untuk kegiatan pendalaman materi itu ada 4. 1, analisis materi ajar berbasis masalah untuk modul bidang studi.
Lalu berikutnya menyusun materi ajar berbasis masalah. Yang ketiga analisis materi ajar berbasis masalah untuk modul pedagogik. Berikutnya review dan refleksi. Nah, tapi sebelum mahasiswa masuk ke sini, ada aktivitas namanya belajar mandiri. Ya, ada aktivitas belajar mandiri.